sekarang aku tuh udah nyampe di terminal airport nih sama teman-teman aku. Aku lagi duduk nih, malas banget mau berdiri. Say hello, Mbak. Hai. Nah, hai. Ini aku mau ini apa namanya? Buat YouTube. Nih ya, teman-teman, aku liatin kayak mana. Oh my god. Ceng begini ya. Sepi banget, tapi bagus ininya. Warnanya ungu terus enak tiduran. Oh my god, oh my god, oh my god. Thank you, sorry. Aku tuh sebenarnya pengen jalan-jalan dulu di sini, tapi ribet banget. Iya, Mbak Jakarta ya. Sini aja, sini nih, duduk sini nih. Ini ada teman baru nih. Hai, Jiring. Teman-teman yang lain lagi nungguin kursi. Yo, aku mau masukin YouTube. Ada yang dia sedang sedih, bayar bagasi ya. Bagasi. 3 juta. 3 juta. Nyarinya itu mau sebulan ya, ngeluarnya tuh nggak nyampe semenit lah. Kaget loh, uang kaget namanya. Oh, itu baru namanya uang kaget. Itu untuk berenang, mau jadi berenang di pesawat. Gemuk banget ya ternyata ya. Udah di Soekarno Hatta mau boarding ke Lampung. Penerbangannya jam 7.30. Sekarang masih jam 4, masih lama banget ya Allah, untung ada sinyal. Jadi teman-teman, stay tuned terus di channel aku. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on. Hi. Masak, jadi itu apa kesini nih buat masak-masak ya. Jadi ini bawa dari rumah ceritanya. Nggak punya gas di rumah ya? Habis. Di bang sih. Manusia modern saat ini nih masaknya di luar ya. Jadi ini kapan boleh dimakan ini? Ini udah ini kali ya, udah kosong kali ya. Bu yang lain bawa suami sama anak, ibu nggak bawa suami. Alhamdulillah, boleh juga ada punya anak. Oh, udah punya anak. Anak berlima. Anda suaminya mana bu? Oh, alhamdulillah lagi dicatat. Oh lagi dicatat. Anda tuh. Jadi ini teman gua, katanya lagi diet. Oh nggak diet ya? Makan apa ini? Lu makan apa? Chicken stick. Hmm. 65. Stick aja. Chicken stick. Oh, chicken stick. Gua tadi chicken 65. Irfan makan apa, Pan? Makan ini juga. Ya Allah, ada yang nyuapin juga. Aduh. Jomblo apa kabar jomblo? Nyuap sendiri lebih enak. Kita itu hidup tos mandiri, guys. Jomblo lagi gitu. Dua, jalan sendiri. Ngeles dia pinjam jomblo ini. Ngomongin dia sendiri lupa. Mau ganti tahun lagi? Gua bukan jomblo, single gua. Single. Ini bread to be. Bread to be. Ini? Kenapa? Jadi sekarang kita ada reunian ya. Mini reuni. Iya, mini banget. Mini banget. Segi mini. Orangnya enggak mini. Orangnya enggak mini. Hanya kita ketemu setelah berapa tahun ini? Tiga, insyaallah 3 tahun yang lalu. Iya toh? Saking lamanya ya. Iya, nanti 2 tahun yang lalu. Saking capeknya ini kita jadi ngelengsreh.
Ngeleset, apa? Pokoknya ngedeprok lah ya. Bahasa apa itu ngedeprok? Itu bahasa bahasa yang cuma kita yang tahu gitu. Kita ada di mana ini? Di Smart Studio Mini Bandar Lampung. Anak mall ya kita mah. Anak mall, pokoknya mainnya di mall lah. Gak ada tempat main lain. Biasanya kita kalau di kota nge-mall ya, kalau di kampung kita ngebon. Latin, aku lagi nolongin ibu aku ngambilin buah kacang panjang nih, katanya kayak gini nih. Oh my god. Rempong. Hai, puru, tapi maaf ya jerawat kita ngabisnya agak gede gitu. Iya, pori-porinya nampak banget ya. Semoga nanti Puri bisa ngedit di biar cahaya muka kita orangnya agak sedikit flawless gitu ya. Jadi di sini kita lagi diam-diam minjam apanya nih alat vlognya Puri yang sering digunakan itu. Dan ini lagi di acara pernikahan tahun kita orang udah tuh pernikahannya. Pengantinnya, maaf. Kok murung ya? Oh, pengantinnya kelaperan. Oke, pengantinnya makan. Udah cukup, gak usah terlalu lama. Kita sini mau ucapin sesuatu buat aku. Apa mau ucapin apa? Selamat pernikahan. Kok buat Afuri? Oh, selamat pernikahan. Oh, yang nikah lagi. Tapi Afuri yang masih tanggal 2, kita mau ngucapin Happy birthday to you, happy birthday to you. Sayangnya Cuka Hamida, sayangnya Cuka Hamida. Sarang heo. Sarang heo, Afuri. Afuri siapa? Puri Rahmawati yang ke-25 ya, Pur? Tua banget ya. Pur, tahun depan nikah lagi ya. Jangan lama-lama, karena kita orang tahun depan tuh mau punya anak. Jadi nikah kagak, punya anak kayak asap lo aja. Iya, jadi kita orang tuh rencananya punya anak dulu kali ini. Dicil, jadi kita tuh mau ngambil anak mau dulu. Mau ngetes dulu. Apakah kita sanggup? Subur gak, kira-kira kita. Jadi udah ya, Pur, cukup sekian dan terima kasih kalau lo ngeliat video ini. Thank you very much. Jangan lupa subscribe. Ini nih, yang ini kan namanya Niken Prati Winter. Dulu, jelatin dulu nih. Oh iya. Oh maaf, masih ngobrol. Ya, begitulah ya. Sekian informasi dari kami. Dadah. Oh, udah ya. Jadi kita sekarang lagi di perkampungannya Niken. Abis ngadiri kondangannya dia. Ini kita bajak dulu vlognya. Hai. Mobil di sebelah sana. Oi, asisten owner. Asisten owner. Oh my god. Ya, semangat, semangat. Semangat, semangat. Mandi dulu. Mau mandi. Mau kali. Mandi. Susulan kita sih. Mana? Kali itu. Batu-batu mana? Air mata, air mata air. Air mata. Yang nganterin itu. Itu kan mereka. Mak gue masih di sana ngambil beli itu. Tunggu dulu ya, mak gue lagi beli sosis. Mak gue masih di sana. Sekarang kita mandi di air dingin. Mau gue bilokin nggak? Mau gue videoin nggak? Mau masuk video nggak? Kayak lumba-lumba masuk. Bukan lumba. Bingung. Aduh gue. Oh my god. Guys, ini patut dicoba. Ini dingin banget. Tadi kita masuknya bayar gak sih? Masuknya gak bayar kan? Masuknya gak bayar kan? Cuman bayar parkir aja. Jadi ini masih gratis. Jadi hari ini gue sama dua teman gue kita main di sini nih. Wow, airnya dingin banget guys.
Aduh, gimana ini? Guys, ini tutorial mandi di kali. Jadi kalau ada batu kayak gini, jangan kita gosok muka kita. Nah, ini caranya dimesis, guys. Ini dimesis pakai batu tuh lebih alami, guys. Masas, bukan dimesis. Oke, thank you. Ini batu, bukan batu. Bener-bener batu dari alam. Aku ada di sampai di Singapura. Hello. Hari-hari mandi akan dimulai hari ini. Lagi nemenin teman-teman aku ngambil bagasi. Ini dia teman baru. Satu lagi datang. Hai, aku buat video.